Oke teman-teman, kali ini kita bakalan sebuah game bioskop simulator. Dan kita bakalan bahas yaitu sebuah easter egg terbaru di versi 2. Nah nanti kisah dinas update ini bakalan ada satu easter egg yang ditambahkan sama Bang Andi Lukito. Dan easter egg ini adalah seorang YouTuber. Kira-kira siapakah dia tuh? Yuk kita langsung bentar dulu, kita pindah dulu ke channelnya Badu Kita Terlalu untuk tampilannya kira-kira seperti apa untuk orangnya. Oke. Okay. Nah, yang di video yang ini Terlalu Lemah satu hari yang lalu, bukan Bang Winda guys, bukan cuy, kalau Bang Winda mah udah dari pertama Terlalu Lemah, dari pertama dari Risma dia udah ada ya cuy. Tapi yaitu sebuah easter egg seorang YouTuber lainnya. Kalian bisa cek itu di bagian menit-menit sabar Terlalu Lemah. Nah, di bagian-bagian menit-menit sini guys. Mantap deh. Oh, ini. Nah. Ini dia Terlalu Lemah di bagian, oh ini bukan menit sih, melainkan di bagian detik ya guys nih. Di bagian detik ke-55. Di sini kalian bisa melihat yaitu sosok orang atau NPC yang ada di depan bioskopnya kita. Dan kira-kira dia siapa Terlalu Lemah? Apakah mungkin, gue pasti tahu guys. Pikiran kalian pasti kalian mikirnya dia adalah Thomas Shelby ya kan cuy, yang kayak gini bentar tak. Saya akan dulu Terlalu Lemah kepada kalian yaitu Thomas Shelby. Jangan salah sangka guys, ini bukan Thomas Shelby anjir, bukan ya cuy ya. Kalian kira ini teman-teman si Cicilap yaitu si Thomas Shelby, bukan cuy. Dan ini pun YouTuber dari Indonesia Terlalu Lemah. Kira-kira siapakah orang itu? Coba kalian tebak Terlalu Lemah. Orang ini temannya dari Bang Winda, ditambah lagi guys, dia adalah pasukan dari Jaya Ekspor. Sebelum gue sebutin, coba deh kalian tebak dulu Terlalu Lemah. Temannya Bang Winda yang menggunakan sebuah topi kayak Thomas Shelby, ditambah lagi dia menggunakan kacamata, dan ditambah lagi kayak begini Terlalu Lemah. Kayak cool ya guys, kayak dingin Terlalu Lemah. Ayo, kalian tebak siapa kira-kira orang itu coy. Nah, kalian kalau misalnya sudah tebak Terlalu Lemah coy, kalian tebak dulu cuy, yuk. 3, 2, 1, udah pada tebak kan guys? Oke, dan jawabannya aslinya adalah orangnya. Orangnya adalah Richard Imalano. Nah, itulah nama orangnya. Nih, langsung tak kasih lihat kepada kalian guys. Oh, ini ada anaknya nih cuy. Anaknya. Ada abangnya guys. Aduh, sorry. Bisa-bisanya loh. Abang Richard gue bilang anak gitu. Gak boleh gitu cuy. Nah, ini dia nih orangnya Terlalu Lemah. Dia itu si Bang Richard Imalano. Loh, ini orangnya lagi ini guys. Lagi subatun ya guys ya. Iya cuy, lagi subatun. Kalian bisa cek aja di videonya. Nah, itu. Inilah orang yang bakalan jadi easter egg selanjutnya. Oh, nggak kelihatan nih kak, tunggu bentar. Nah, tuh. Kalian bisa tengok cuy, itu dia guys ya. YouTuber Richard Imalanonya. Dan dia adalah orang yang bakalan jadi easter egg di Bioskop Simulator di versi 2.0. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sebuah easter egg terbaru di dalam game Bioskop Simulator. Setelah aku cek lagi guys ya, kayaknya tidak ada lagi teman-teman. Kalau Bang Winda mah ini udah dari dulu-dulu ya guys ya, nggak bakal gue kasih masuk cuy untuk easter egg yang bakalan hadir. Ya walaupun sih dia bakal jadi set quest ya guys ya. Tapi Terlalu Lemah, kita fokus sama yang baru yaitu orang ini guys, yaitu Richard Imalano. Kalau misalnya kalian sangka dia adalah Thomas Shelby, kalian salah besar cuy. Bukan cuy, dia bukan Thomas Shelby Terlalu Lemah, melainkan si Bang Richard Imalano ya cuy. Kalian bisa cek aja di channelnya sendiri yang ini guys. Nah, kalau nggak salah dia tuh dulu menggunakan sebuah kayak begini cuy, sama persis ya Terlalu Lemah. Menggunakan itu sebuah topi, warnanya itu coklat gitu loh. Tapi sekarang dia menggunakan sebuah topi. Gak tau dah itu nama topinya topi apa itu cuy. Pokoknya topi selebeo. Nah gitu guys ya. Mana tuh Terlalu Lemah? Kayaknya rata-rata pada pakai topi begini deh. Kalau dulu tuh ada kayak ya cuy, dia pakai topi-topi yang sama kayak yang di sini teman-teman. Yang ini guys ya, ya warnanya tuh coklat. Oh yang ini, nih. Yang ini. Perhatiin guys ya, itu sama kayak Terlalu Lemah. Yang itu tuh bukan guys, kayaknya yang itu deh. Atau yang mana ya cuy ya? Iya deh, kayaknya yang itu deh Terlalu Lemah. Nah, kalau biasa seperti itu untuk sebuah easter egg terbaru dari game Bioskop Simulator yang dimana adalah Bang Richard Imalano. Oke, Terlalu Lemah, masih ya sampai deh. Jangan lupa kalian, kalau bisa kalian subscribe dulu ya. Kalau channel bahagia, saya ada pas-pas sudah semua. Ya, sudah dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton topor dari kalian ke gua cuy. Terima kasih pada semua. Terus dulu bentar. Gue sampai lu, subscribe yang penting sobat pastinya. Bye. Dadah!